Adam Clay Jason Statham tak menyangka pertemuannya dengan Eloise Parker Felicia Rashad pagi itu menjadi yang terakhir. Sebab, di malam harinya saat Adam ingin memberikan setoples madu, Eloise ditemukan meninggal dunia dengan senapan AP di dekatnya. Anak Eloise, FBI agent Verona Parker Emera, setelah dilakukan penyelidikan, Adam dinyatakan tak bersalah dan Eloise meninggal karena bunuh diri. Curiga, Adam dan Verona menemukan fakta jika Eloise memilih bunuh diri setelah ia terkena skat yang membuat rekening miliknya dengan uang sejumlah 2 juta dolar Amerika ludes tak bersisa. Tanpa menunggu waktu lama, dengan kemampuan dan informasi yang dimilikinya, Adam memutuskan untuk memburu perusahaan yang telah menggasak uang Eloise. Karena ia sama sekali tidak memberitahu soal rencananya dan bergerak sendiri, Verona justru curiga dengan Adam. Verona tidak tahu kalau Adam Clay ternyata merupakan mantan anggota organisasi rahasia bernama BKPers yang diketahui segelintir orang saja di kalangan intelijen. Setelah mengetahui Eloise mati karena hal tersebut, Clay berusaha membalas dendam terhadap orang-orang yang ada di balik penipuan tersebut. Ia menghubungi teman sejawatnya dan terkejut setelah mengetahui siapa yang ada di balik kejahatan terorganisir tersebut. Clay lantas bertindak ekstrem dan membuat banyak pihak ketakutan karena kejahatan itu menyentuh orang-orang yang tidak bisa ia sentuh sama sekali.